Ini nih serem nih. Jadi kalau mau masuk harus lewat sini, terobos. Cuman langsung kayaknya dari sini gue lihat udah langsung kebuka gitu ya. Dan kopong gitu nggak ada apapun. Wah gila sih. Gue malah justru penasaran sama yang ini nih. Sempit ya. Ya salam. Wow. Gokil nih. Original Irish cream. Ini tahun berapa ya teman-teman nih? Gokil sih. Jadi kita masuk harus lewat sini teman-teman. Jadi kayaknya ini tempat yang terakhir deh gue masukin. Anjay. Gila ya, rindang-rindang pohon. Udah banyak banget tanaman liar di sini, teman-teman. Ini adalah ruangan masuknya. Wow. Halo. Balik lagi barengan Bugs. Gila, udah lumayan cukup lama gue gak berkeliling cuy. Jadi hari ini gue berada di kota Bogor teman-teman. Sebenarnya ini daerah puncak gitu ya. Gue gak bisa sebut ini tepatnya di mana, tapi ini adalah sebuah komplek yang sudah terbengkalai cuy. Dan di sini lumayan cukup banyak teman-teman yang terbengkalai. Gila, area ini adalah area bener-bener villa mewah gitu cuy. Nah, salah satu tempat yang pengen gue telusuri, ya mungkin ada beberapa ya yang gue bakal masukin. So, teman-teman di balik malam ini gue pengen kalian like and subscribe dan sempetin kolom komentar kalian di bawah deskripsi agar gue tahu nih siapa aja yang hadir di sokin. Oke, jadi tanpa bertele-tele lagi, go there to explore di balik malam barengan Bugs. Check this out. Wow, ini adalah salah satu yang gue sampaikan tadi, teman-teman. Gokil kan? Oh my god, lumayan cu. Nah, di sebelah sini juga ada tuh, teman-teman. Itu ada juga. Gokil dah, pokoknya. Kita langsung gas aja. Pelan-pelan nih. Oh my god. Di sini lembab banget lagi. Gokil. Sempit ya. Biasalah. Wow. Gokil nih. Original Irish cream. Tahun berapa ya teman-teman nih? Gokil sih. Jadi kita masuk harus lewat sini teman-teman. Waduh, udah kayak kandang ayam ya cuy. Astaga Tuhan. Aduh ngejublak gue. Aduh, mau coba gue. Yes. Oke, akhirnya masuk juga. Bukan main. Di sini ada sofa-sofa ya. Oh, ini ada lantai 2 tapi kok pengok gitu ya. Buset nih, lemari ngejuplak. Huh.
Gokil nih teman-teman. Gokil nih. Ini apa nih? Jagorawi Golf. Wow, ada pohon-pohonnya teman-teman. Tapi kok sayang banget ya ditinggalin gini aja ya. Gila. Sini ada tempat make up juga. Langsung dapur, langsung ada kulkas loh teman-teman. Di situ ada toilet. Creepy sih. Gue penasaran lantai 2, cuman ini udah rapuh teman-teman, lo lihat dah. Di bagian bawahnya begitu, ngeri ya ke lantai 2. Kita coba ke sini. Wow. Halo. Buset. Gila. Parah sih. Gokil. Creepy. Cuman di bagian atapnya juga udah jebol ya. Ini kecil sih, nggak terlalu besar, minimalis teman-teman. Tapi seperti terlihat ini yang punya orang China gitu ya. Oh my god. Oke. Kita lihat dari sini coba. Sebenarnya ini ada satu ruangan lagi kayaknya di atas, cuman gua nggak mau ke atas karena jebol gitu, cuy. Oke, kita langsung next aja ke tempat yang berikutnya ya teman-teman. Gue dare to explore di balik malam. Ini rada bersih nih. Tapi serem ya. Gila. Serem sih asli. Banyak loh teman-teman, lihat. Beuh, gila ya. Sampai ujung sono. Cuman gua gak mau sih semuanya. Capek. Damn, 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 damn. Oke. Yes, kaget gua. Cicak. Anjir. Sini ada tempat golok nih. Halo. Ruangannya sempit-sempit kayak gini, serem cuy. Ini ada propertinya masih loh. Ada bantal, ada kasur. Bagian dapur ya, cuman nggak terlalu besar. Halo. Oke, kita coba menuju ke tempat yang berbeda again. Wow. Ini ada satu villa yang luas, teman-teman. Di sini dingin banget lagi ya. Gokil. Luas sekali cuy. Ini nih serem nih. Jadi kalau mau masuk harus lewat sini. Terobos. Cuman langsung kayaknya dari sini gue lihat udah langsung kebuka gitu ya.
dan kopong gitu, nggak ada apapun. Wah, gila sih. Gue malah justru penasaran sama yang ini nih. Gokil ya. Kita menuju ke tempat yang berbeda lagi, teman-teman. Gue pengen ngasih lihat dari sisi depannya aja nih, teman-teman. Bahwa dari ujung sono sampai ujung sini tuh semua terbengkalai, cuy. Gokil, gokil, gokil. Gokil. Oh my god. Go there to explore di balik malam. Oh my god. Creepy. Bisa gini ya. Asli serem sih. Gue gak bohong, cuman tempat-tempat yang kecil kayak gini nih malah bikin gue tuh kayak scare gitu. Kita cek spill dulu ya. Halo. Wow, my god. Halo. Wah, gila. Epic, cuy. Safe. Ini ada lantai 2. Tapi ya seperti yang tadi gue bilang lagi, udah rapuh, cuy. Astaga, sayang banget. Oh my god. Gokil. Sini ada meja ya. Kalau gue perhatikan sih, teman-teman, dari ruangan yang tadi sampai saat ini gue review, bangunannya kayak bangunan Belanda loh. Iya gak sih? Ini ruangan apa nih? Yes. Oh my god. Oke. Teman-teman, gue pengen kalian semua yang still stay, coba kalian komen kira-kira ini villa harganya berapa, cuy. Kira-kira ya. Lanjut lagi kita. Oke, teman-teman, jadi kayaknya ini tempat yang terakhir deh gue masukin. Anjay. Gila ya, rindang-rindang pohon, udah banyak banget tanaman liar di sini. Oh my god. Gue bingung lewat mana nih. Pohon pisang tapi tumbang ya. Anjay. Gokil. Lo lihat deh, teman-teman, gokil kan. Beuh.
Saik cuy. Oke, kita masuk teman-teman. Ini adalah ruangan masuknya. Wow. Halo. Ini toilet ya. Anybody in here? Berantakan habis cuy. Look at this. Gila ya. Oh my god. Halo. Ini ruangan tadinya penuh dengan properti, tapi sekarang udah ditinggalkan gitu aja. Sehingga barang-barangnya kayaknya benar-benar udah diambil sama banyak orang ya. Sayang banget loh cuy. Gila. Parah. Coba kita kesini ya. Ada tulisan ini cuy. Oh my god. Yeah. Ada ruangan lagi. Tapi di situ gue melihat ada sebuah foto ya cuy. Gokil sih. Untuk satu rumah ini teman-teman atau villa ini memang pernah terjadi tragedi atau insiden ya cuy. Tapi ini hancur banget teman-teman. Gila. Wow my god. Ini adalah keluarga besar ya cuy. Look at this. Sana ada ruangan lagi ya. Ntar kita cek coba kesini dulu. Halo. Ya salam. Serem banget anjir. Creepy. Gue cuma pengen ngasih lihat bangunannya sih teman-teman. Sampai akarnya udah menjulujur sampai bagian sisi-sisi tembok. Wow. Gokil. Oh my god, damn it. Ini creepy sih ini, udah hancur jebol habis cuy. Berantakan banget. Ini gue tadi sempat halus sama gulingnya cuy. Untung guling ya. Yang tadinya ruang tamu nih teman-teman, tapi udah berantakan banget. Bahkan di lantai duanya aja udah kacau, tangganya udah jebol loh, udah rapuh, asli, kacau. Wow, tuh ruangan belakang kayaknya sih toilet aja sih. Yes. Udah kacau berantakan teman-teman beneran dah. Ngeri. Serem banget men. Di situ ada tanggal-tanggal Cina gitu ya. Sungguh menarik nih teman-teman. Gokil. Jadi teman-teman, untuk ceritanya itu ada di sebuah deskripsi ya cuy. Jadi teman-teman kurang lebih kayak gitu aja kali ya. Jujur men, gemeteran juga kaki.
datang ke tempat kayak gini sendirian. Wow, gokil. Gila ya. Sungguh-sungguh gokil. Tapi teman-teman semua yang setelah saya kasih nilai berapa nih teman-teman ke Bugs? Setelah berapa lama gue gak nge-vlog again. Jadi gue pengen stok dulu nih teman-teman. Biasalah, perjalanan lumayan cukup panjang karena gue suka live streaming. Dua aplikasi gue live streaming, jadi agak sibuk gitu cuy untuk streaming. Teman-teman yang pengen nonton streamingnya Bugs juga bisa mampir ya ke Bugs_888 di TikTok atau Bugs888 di Bigo. Ya kurang lebih kayak gitu aja. Sampai jumpa and peace, bye bye.